Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlimpahkan kepada kita semua, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Binuang, yang terhormat Ibu Kepala Tenaga Administrasi Sekolah SMK Negeri 1 Binuang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Jurusan dan Bapak Ibu Wali Kelas yang dirahmati Allah. Selamat datang dalam acara perpisahan dan pelepasan peserta didik SMK Negeri 1 Binuang tahun pelajaran 2020-2021 secara virtual. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan bismillah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan berdiri. Dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Bertemu dan berpisah adalah perjalanan yang menjadi kenyataan, kebaikan curahan rahmat jadi harapan. Di saat mulut terdiam, telinga mendengar sambutan dari Bapak Muhammad Yusuf Effendi, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Binuang beserta seluruh guru dan tenaga kependidikan, anak-anak kami, siswa-siswi SMK Negeri 1 Binuang yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama
Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya-lah sehingga pada pagi hari yang cerah ini, dalam suasana yang penuh keakraban ini, kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan yang pada hari ini akan digelar, yakni acara kelulusan para siswa-siswi atau peserta didik kita pada SMK Negeri 1 Binuang kelas 12. Nah, dalam konteks ini yang pertama kami menyambut gembira dan bangga karena pada hari ini akan kita saksikan nanti bahwa kepala sekolah dan guru di tingkat pendidikan telah mampu menghantar peserta didik kita sehingga dapat menuntaskan atau menyelesaikan pendidikannya pada SMK Negeri 1 Binuang ini. Nah, oleh karena itu kami ucapkan selamat dan sukses kepada para siswa-siswi SMK Negeri 1 Binuang yang kelas 12 yang akan menyelesaikan pendidikannya, dan pada saat ini nanti akan disampaikan terkait kelulusannya. Tapi kami yakin semoga seluruh peserta didik atau siswa-siswi kita SMK Negeri 1 Binuang ini dapat selain berhasil lulus seluruhnya. Nah, dalam konteks ini kita berharap kepada anak-anak kami, para siswa-siswi SMK Negeri 1 Binuang, kita berharap bahwa tidak boleh berhenti kegiatan kita belajar, tidak boleh berhenti kegiatan kita bekerja. Nah, oleh karena itu biasanya untuk anak-anak SMK ini ada istilah yang sering populer disebut adalah BMW. Nah, itu oleh karena itu bagi yang memang merencanakan untuk melanjutkan istilahnya, silakan melanjutkan studinya M-nya. Nah, tapi kalau dari B, berarti silakan kalian mau bekerja, silakan bekerja. Ini mengandungi barangkali kerjasama dengan badan usaha bekerja melalui dunia usaha dan dunia industri yang telah dirangkai oleh satuan pendidikan kita ini. Yang kedua adalah melanjutkan studi dari BMW, silakan kali ini melanjutkan. Dan yang ketiga adalah berwirausaha. Nah, silakan juga berwirausaha. Yang penting tidak boleh berhenti belajar dan tidak boleh berhenti bekerja. Jadi disinilah nilai anak-anak kami setelah selesai atau setelah lulus pada SMK ini. Kita berharap tidak ada yang menambah kontribusi jumlah pengangguran, setelahnya orang terpelajar, tetapi semuanya adalah belajar dan bekerja. Nah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi selamat atas kelulusannya dan semoga seluruh anak-anak kita ini dapat bekerja, dapat juga ada sebagian melanjutkan studinya dan juga ada yang berwirausaha. Kita tidak berharap anak-anak kita menyumbang atau memberikan kontribusi kepada semakin besarnya jumlah pengangguran di Kalimantan Selatan maupun dalam spektrum yang lebih luas di Republik Indonesia. Nah, demikian Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita tiru kepiawaiannya dalam membina sebuah lembaga pendidikan yang berkiprah dalam pendidikan yang dari tahun ke tahun semakin maju dan berkembang. Untuk itu, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Wahyudi selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Binuang untuk menyampaikan sambutan serta pesan-pesan untuk peserta didik kelas 12 dan 13
Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program Keahlian, Bapak Ibu Wali Kelas 12 MMA, MMB, Tab A, Tab B, Tata Busana dan Kelas 13 Geologi Pertambangan, serta Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dan keluarga besar SMK Negeri 1 Binuang, Bapak Ibu undangan dan anak-anakku siswa-siswi kelas 12 multimedia, kelas 12 teknik alat berat, kelas 12 tata busana dan kelas 13 geologi pertambangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita lebih dahulu selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan, keselamatan, dan kesempatan di masa pandemi COVID yang saat ini. Tuhan Yang Maha Agung yang telah mengatur segala kehidupan sehingga kita bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hari berganti hari, bulan dan tahun, serta berganti aktivitas kehidupan kita. Allah yang memberikan kebaikan dan kesempurnaan atas semua ciptaannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini tanggal 3 Juni 2021, ada beberapa momentum penting dalam kalender pendidikan kita, yaitu pengumuman kelulusan bagi siswa-siswi kelas 12 Geologi Pertambangan, pelepasan putra-putri SMK Negeri 1 Binuang yang telah dinyatakan lulus dan sekaligus pengukuhan sebagai alumni SMK Negeri 1 Binuang. Untuk itu, saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Binuang beserta Wakil Kepala Sekolah, seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha, serta keluarga besar SMK Negeri 1 Binuang, menyampaikan selamat dan sukses untuk anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Binuang yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat SMK. Anak-anakku semuanya, saat itu kalian datang mendaftarkan diri di SMK Negeri 1 Binuang. Semua Dewan Guru menyambut dengan tangan terbuka, dengan senyum terindahnya, dengan doa terbaiknya, yaitu Anda kelak akan menjadi orang hebat dan orang sukses, anak-anakku. Sungguh betapa inginnya kita bisa bertemu dan bertatap muka pada saat yang mungkin bisa dianggap saat yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini negara kita, bahkan di dunia, dalam masa keprihatinan, maka kita hanya dapat bertemu di dunia maya atau virtual. Anak-anakku yang kusayangi, karena saat ini masih dalam masa pandemi, sehingga membuat berbeda saat melepas Anda di tahun ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang bertepatan dengan angkatan Anda tahun 2021, maka hanya dapat kami lepas dari kejauhan dengan penuh iringan doa dan harapan agar Anda akan bisa menjadi orang yang hebat dan sukses. Mungkin Anda tidak dapat merasakan bagaimana perasaan kami saat melepas Anda saat ini, di tahun ini. Rasa bangga, rasa sedih, rasa haru karena tak bisa bertemu secara langsung dan melihat wajah-wajah ceria kalian semua. Kami tak bisa menyalami satu persatu, tak bisa mengucapkan selamat kepada kalian satu persatu. Tapi yakinlah anak-anakku, bahwa lantunan kalam dan doa tidak akan pernah putus kami ucapkan untuk kalian semuanya. Kebahagiaan semua guru adalah saat mendengar
dan melihat Anda telah berhasil melalui berbagai rintangan, tantangan, kehidupan, sehingga menjadi orang yang berguna bagi agamanya, bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negaranya. Maka inilah yang dikatakan Anda menjadi orang yang hebat dan sukses. Pesan Bapak kepada kalian semuanya, pegang teguhlah paham agama yang telah diajarkan, ilmu pengetahuan, karakter, keterampilan, kebiasaan yang baik yang telah diberikan selama di SMK Negeri 1 Binuang. Maka insya Allah kalian tidak akan tersesat dalam perjalanan di masa depan. Anak-anakku yang tercinta, kelulusan yang akan diumumkan nanti akan membuktikan kesungguhan kalian dalam menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Binuang. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, Bapak berpesan, mari kita doakan para pahlawan, utamanya pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita dan bahkan ada beberapa yang gugur saat pandemi ini. Yakinlah, hasil pengumuman adalah takdir terbaik untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selalu bersyukurlah atas apapun hasil yang kalian peroleh. Sayangi dan selalu berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan dan membimbing kalian hingga saat ini dan sampai hayatnya nanti. Tetap jalinlah komunikasi dan silaturahmi dengan sekolah melalui media sosial yang ada. Di masa pandemi ini, Bapak berharap kalian tidak merayakan kelulusan dengan berlebih-lebihan, dengan cara yang tidak elok, seperti coret-coret baju seragam maupun konvoi yang membahayakan diri kalian maupun orang lain. Apalagi saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Tetaplah menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tangguh, ulet, siap menghadapi persaingan lebih lanjut di dunia kerja. Di kesempatan ini pula, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dewan Guru serta tenaga kependidikan yang telah mencurahkan segenap pikiran dan tenaga untuk menciptakan generasi Rabbani harapan bangsa. Kepada orang tua atau wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di SMK Negeri 1 Binuang, insya Allah ini adalah ikhtiar yang terbaik. Dan kami pun memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat perihal yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Juga kepada Komite Sekolah Dunia Industri yang telah berkontribusi pemikiran dan material kepada sekolah. Dan tentunya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu memberikan bimbingan, arahan, bantuan sehingga sekolah tetap dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya kepada anak-anakku setelah lulus, silakan kalian semuanya melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan tujuan Anda pertama kali masuk di sekolah ini. Ada yang ingin melaksanakan untuk melanjutkan kuliah, ada yang mau bekerja, dan tentunya ada yang akan berwirausaha. Dan sebagai akhir dari sambutan ini, kami atas nama pribadi dan juga semua Dewan Guru dan karyawan, serta adik-adik kelas di SMK Negeri 1 Binuang, kami ucapkan selamat atas kelulusannya bagi yang dinyatakan lulus. Jaga nama baik pribadi, keluarga dan alma mater. Jadilah pribadi yang sukses dan bisa membanggakan sekolah. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita lain kali dapat bertemu lagi dengan yang lebih baik dan lebih sukses. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada hamba yang sempurna. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan, dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan dalam rangka pengumuman pelepasan dan sekaligus juga pengukuhan SMK Negeri 1 Binuang tahun pelajaran 2020-2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya dalam setiap langkah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah atas sambutannya. Hari berganti hari dan 3 tahun serta 4 tahun telah terlewati. Sesal menjadikan generasi muda yang sukses di masa yang datang. Dan karena mulah acara hari ini bisa terlaksana. 2 kata untuk melengkapi acara pada hari ini kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Satria, dipersilakan dan kita akan melihat video yang akan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu mengucapkan selamat kepada seluruh siswa SMK Negeri 1 Binuang yang pada tahun 2021 ini kalian semua sudah bisa melewati 3 tahun di SMK Negeri 1 Binuang. Meski pada 1 tahun terakhir ini kalian harus tetap survive di tengah pandemi COVID-19, di sini kalian diminta untuk tetap selalu mandiri dan tetap semangat belajar hingga kalian akhirnya mencapai kelulusan pada tahun 2021. Pesan ibu buat kalian, kalian akan memasuki dunia yang sebenarnya, di mana kalian dituntut tidak hanya nanti meningkatkan skill, dedikasi, dan juga kalian memiliki link atau kemitraan. Pertahankan apa yang sudah kalian peroleh dengan baik, tingkatkan jika itu masih kurang baik, dan tetap jaga attitude, karena attitude itu tidak didapat dari materi pelajaran di sekolah, akan tetapi bagaimana kalian mampu mengasah hati dan berempati kepada orang lain. Tetap semangat, berikan yang terbaik untuk kita semua, berikan yang terbaik untuk sekolah, berikan yang terbaik untuk keluarga, dan yang jelas berikan yang terbaik bagi kalian sendiri. Tetap semangat, berprestasi, dan selamat memasuki dunia yang sebenarnya. Bapak proklamator kita, Muhammad Hatta, pernah mengucapkan, "Tidak cerdas bisa dipelajari, tidak cakap bisa dilatih lewat pengalaman, namun tidak jujur susah untuk diperbaiki. Jadilah orang baik dimanapun kalian berada. Kita akan selalu menemukan orang yang baik. Kalau kalian tidak menemukannya, kalianlah yang harus jadi orang baik itu." Terima kasih. Assalamualaikum. Waktu ke waktu telah kita lewati, pahit dan manis perjuangan hebat sudah dirasakan. Berbagai ilmu didapat, perjuangan yang besar mendidik kita menjadi generasi muda yang intelektual dan bermanfaat bagi orang lain di masa yang akan datang. Kata-kata yang bijak membuat hati dan jiwa raga menjadi tenang. Untuk itu, marilah bersama-sama kita dengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Martini Ana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang dinyatakan lulus. Semoga kalian mampu berkarya dan mengabdi kepada masyarakat dan membawa ribuan manfaat yang sudah diperoleh selama mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 Binuang. Tunjukkan kalian bisa karena SMK bisa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya pesan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Jurusan Bidang Sarana Prasarana kepada Bapak Suhandaris, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili SMK dari bidang sarana dan prasarana. Selamat kepada siswa yang telah menempuh pembelajaran selama di SMK. Dan saya sebenarnya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya selama penyediaan tempat peserta didik kurang berkenan, kurang rapi, kurang nyaman. Tapi saya tetap mendoakan agar siswa nanti dalam menjalani kehidupan akan lebih baik. Perjuangan Anda tidak hanya berhenti di sini, Anda masih muda, Anda masih punya kesempatan yang banyak. Jangan sampai Anda sia-siakan. Saya hanya bisa berpesan, beribadahlah yang baik. Karena saya beserta guru SMK Binuang tidak bisa mendampingi lagi. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing dalam kehidupan Anda. Sukses itu tidak hanya masalah materi, tetapi dalam kehidupan ini sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Anda dirahmati semuanya. Dan selamat berjuang melanjutkan cita-cita. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan pesan-pesan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas kepada Ibu Erna, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah saatnya hari ini kita akan memulai babak baru. Karena perpisahan sudah ada di depan mata, selama 3 tahun Ibu menemani dan 4 tahun untuk biologi pertambangan, Ibu memohonkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Ibu adalah manusia biasa dan Ibu adalah bagian dari warga SMK 1 Binuang yang juga adalah orang tua kalian di sini. Selamat berjuang, selamat melangkah kembali untuk ke depan, karena jalan kalian masih panjang. Mohon kalian terus berkarya, berbakti kepada orang tua, terus berbagi kepada sesama. Itulah hal yang dapat Ibu sampaikan, dan tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan pesan-pesan dari Kepala Jurusan. Yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Jurusan Geologi Pertambangan,
Kepada Bapak Angga dipersilahkan. Mohon izin untuk melepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia perpisahan dan pelepasan siswa yang telah merancang kegiatan ini dengan sangat baik. Pertama, saya selaku kepala program keahlian Biologi Pertambangan SMK Negeri 1 Binuang mengucapkan selamat dan berbahagia untuk anak-anakku kelas 12 dan 13 yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMK. Tidak banyak yang dapat kami berikan untuk Anda anak-anakku, karena yang kami punya juga tidak banyak. Tapi setidaknya jangan pernah lupakan bahwa kita pernah mempunyai kenangan yang indah, baik itu susah maupun senang. Anak-anakku yang berbahagia, ini merupakan awal, ini bukan akhir. Jalan kalian panjang, kalian akan menemui banyak rintangan dan kesulitan, tapi Bapak yakin, dengan hati kalian yang baik, pikiran kalian yang jernih, serta tentu perjuangan kalian yang sangat kuat, masa depan Anda sekalian akan cerah. Sekali lagi, saya berikan apresiasi terutama untuk anak-anakku di Geologi Pertambangan. Ini adalah alumni pertama pendidikan 4 tahun bagi SMK kita. Jadilah duta besar untuk membawa harum nama sekolah kita. Alumni SMK 1 Binuang, Makerta. Selanjutnya kita dengarkan pesan dari Kepala Jurusan Tata Busana kepada Ibu Mawar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Program Keahlian Tata Busana mengucapkan selamat atas kelulusan peserta didik kelas 12 dan kelas 13 SMK Negeri 1 Binuang tahun pelajaran 2020-2021. Semoga ilmu yang telah kalian dapatkan dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Dan Ibu berdoa, semoga kesuksesan selalu menyertai kalian semua. Semangat untuk menyongsong masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pesan dari Kepala Jurusan Multimedia kepada Ibu Endah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Program Keahlian Multimedia. Congratulations. Selamat atas kelulusan anak-anakku semuanya. Jangan lupa terus tetap belajar, terus menambah pengetahuan, terus menambah keterampilan, dan terus kembangkan sikap dan karakter yang baik dimanapun dan sampai kapanpun. Salam berpisah dan sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pesan dari Kepala Jurusan Teknik Alat Berat kepada Bapak Amin, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili SMK Negeri 1 Binuang, Kepala Program Teknik Alat Berat, mengucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 12 dan 13 SMK Negeri 1 Binuang. Teruslah berkreasi, inovasi untuk bangsa Indonesia. Dan juga tetap semangat untuk menempuh jalan selanjutnya. Kami tidak bisa memberikan yang sempurna untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Binuang yang lulus pada tahun 2021 ini, dikarenakan kita juga sedang pandemi COVID-19. Terus berkarya dan jangan lupa tetap semangat. Patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pesan dari wali kelas 12 MMA kepada Ibu Puji dipersilahkan. Saya selaku wali kelas 12 MMA, sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua yang alhamdulillah bisa lulus di tahun ini. Dengan kalian lulus dari sini bukan berarti perjuangan telah berakhir, justru ini merupakan awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Pesan Ibu, tetap semangat, selalu tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Sukses selalu. Terima kasih. Dan marilah kita bersama-sama, ini ada tampilan video pesan-pesan dari wali kelas selanjutnya. Mari menyaksikan. Assalamualaikum 12 Tab A. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nia Risti Molina. Saya wali kelas dari kelas 12 Tab A. Di sini Ibu akan menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak yang akan melaksanakan kelulusan sekolah SMKN 1 Binuang. Teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Belajar tidak identik dengan sekolah. Dari kehidupan nyata pun kita bisa belajar. Perbedaan belajar di sekolah dan di kehidupan nyata hanya pada dua kata yang prosesnya dibalik. Ketika belajar di sekolah, kita melakukan belajar terlebih dahulu. Kemudian diberikan ujian untuk melihat hasil dari belajar yang dilakukan. Sementara dalam kehidupan nyata, kita diberikan ujian terlebih dahulu. Kemudian kita belajar dari ujian yang kita hadapi. Maka penting bagi kita untuk terus belajar. Belajar sepanjang hayat harus menjadi pedoman penting dalam kehidupan. Tetap semangat, terus berkarya, wahai anak bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wali kelas 12 Tata Busana cuma ingin menyampaikan kesan-kesan untuk anak-anak didik semua, bahwa apapun cita-cita yang kalian ingin raih, apapun kerjaan yang kalian ingin pilih, harus sesuai lah dengan kemampuan kalian. Ibu harap dengan kalian lulus ini bisa manfaatkan keahlian kalian di bidang tata busana agar menciptakan lapangan kerja yang lebih baik lagi. Ibu berharap kepada kalian, semua apapun yang kalian lakukan di luar, mudah-mudahan menjadi masa depan yang lebih cerah. Sekian dulu pesan dan kesan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Pada kesempatan istimewa ini, ibu selaku wali kelas 12 tetap B ingin menyampaikan kesan dan pesan khusus sebagai ungkapan perpisahan. Banyak hal yang kalian alami dan lakukan di SMKN 1 Binuang selama 3 tahun terakhir, tak lama memang, tapi ibu yakin bahwa kalian pasti merasakan hal-hal yang khusus dan istimewa selama itu. Bercengkrama dan dengan teman, sedih dan gembira bersama, mengerjakan tugas-tugas, PR, dan sebagainya, pasti menjadi sangat manis kalian kenang. Mungkin untuk saat ini kalian belum merasakan hal itu, tapi percayalah bahwa 2-3 tahun, 5 tahun ke depan kalian pasti merasakan bahwa masa-masa SMK adalah masa yang paling indah. Ingatlah orang yang pernah berjasa pada kalian, khususnya alma mater, guru, karyawan, wali kelas, teman sekelas, seangkatan, dan sebagainya. Jaga agar silaturahmi dengan mereka dan sekolah tetap terjalin dengan baik, dan sebagai penutup, camkanlah. Demi cinta, kerjalah cita-citamu, dan demi cita-citamu, hindarlah cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengumuman serta penyerahan piagam dan hadiah nilai terbaik ujian sekolah. Nilai terbaik pertama diberikan kepada Al-Hayati kelas 13 Geologi Pertambangan. Nilai terbaik kedua diberikan kepada Happy Muhammad Idris kelas 12 Multimedia B. Nilai terbaik ketiga diberikan kepada Pinky Wulan Cahyani kelas 12 Multimedia B. Dan ini perwakilan dari siswa yang mendapatkan nilai terbaik kepada Ananda Al-Hayati, dipersilakan maju, dan kepada Bapak Muhammad Yusuf Wahyudi untuk bisa memberikan hadiah dan piagamnya. Harap-harap cemas dengan masa depan yang sebentar lagi akan diumumkan. Inilah pengumuman kelulusan kelas 12 dan 13 tahun pelajaran 2020-2021. Kelas Multimedia A, Ahmad Dhani, dinyatakan lulus. Ahmad Husairi Nafarin, dinyatakan lulus. Ahmad Reda Aulia, dinyatakan lulus. Ahmad Rifai, dinyatakan lulus. Ahmad Yoga Maulana, dinyatakan lulus. Ahmad Jaini, dinyatakan lulus. Ahmad Ridani Anwar, dinyatakan lulus. Anissa Fitriani, dinyatakan lulus. Ayu Anissa, dinyatakan lulus. Cahyo Pamuji, dinyatakan lulus. Cindy Junia Putri,
dinyatakan lulus. Firda Maulida dinyatakan lulus. Hasna Arianti Afifa dinyatakan lulus. Ineke Noviana Mawada dinyatakan lulus. Jumaida dinyatakan lulus. Muhammad Abel Nafis dinyatakan lulus. Muhammad Arsad dinyatakan lulus. Muhammad Nur Effendi dinyatakan lulus. Muhammad Rafi dinyatakan lulus. Muhammad Yusuf dinyatakan lulus. Muhammad Jainal Abdi dinyatakan lulus. Nur Izzatil Kamila dinyatakan lulus. Putri Nur Aisa Ulfahra dinyatakan lulus. Rahayu dinyatakan lulus. Rido Faiza Hernanda dinyatakan lulus. Siti Astuti dinyatakan lulus. Tati Rahayu dinyatakan lulus. Widya Lestari dinyatakan lulus. Wulan Oktaviani dinyatakan lulus. Yulia Mutia dinyatakan lulus. Jaldi Hairani dinyatakan lulus. Kelas Multimedia B. Ade Fitri dinyatakan lulus. Adi Dwi Ribowo dinyatakan lulus. Ahmad Jamroni dinyatakan lulus. Ahmad Dayib Madani dinyatakan lulus. Anissa dinyatakan lulus. Awalia Mastina dinyatakan lulus. Ayu Triwidian dinyatakan lulus. Bayu Setiatama dinyatakan lulus. Devi Ananda dinyatakan lulus. Devinda Ayu Purwati dinyatakan lulus. Dinda Wahyu Safitri dinyatakan lulus. Ernawati dinyatakan lulus. Happy Muhammad Idris dinyatakan lulus. Ilham Nurrahman dinyatakan lulus. Leni Anggraini dinyatakan lulus. Muhammad Ridwan dinyatakan lulus. Muhammad Afif dinyatakan lulus. Muhammad Alfian Nur dinyatakan lulus. Muhammad Arsad Hakiki dinyatakan lulus. Muhammad Khairul Ramadan dinyatakan lulus. Muhammad Nafis dinyatakan lulus. Muhammad Nur dinyatakan lulus. Muhammad Rasid dinyatakan lulus. Muhammad Riyadi dinyatakan lulus. Muhammad Jidan Fahmi dinyatakan lulus. Nurhani dinyatakan lulus. Novi Hairina dinyatakan lulus. Oki Alvaro dinyatakan lulus. Putri Wulandari dinyatakan lulus. Risma dinyatakan lulus. Rosiana dinyatakan lulus.
Siti Bulqis dinyatakan lulus. Risnawati dinyatakan lulus. Siti Jahra dinyatakan lulus. Sumiati dinyatakan lulus. Pinky Wulan Cahyani dinyatakan lulus. Kelas Teknik Alat Berat A. Ahmad Akil Al-Awali dinyatakan lulus. Ahmad Hadi Kurniawan dinyatakan lulus. Ahmad Hermawan dinyatakan lulus. Aprilia Rahmawati dinyatakan lulus. Arif Kurniawan dinyatakan lulus. Elisa Norma Yunita dinyatakan lulus. Erika Firmansa dinyatakan lulus. Farhan Dimas Prayoga Riyadi dinyatakan lulus. Hadid Kalam dinyatakan lulus. Hairul Hafid dinyatakan lulus. Hari Kurniawan dinyatakan lulus. Husin Kadri dinyatakan lulus. Kipliansa dinyatakan lulus. M. Aliandi Nur Hidayat dinyatakan lulus. M. Naparin dinyatakan lulus. M. Sabri dinyatakan lulus. Muhammad Sidik dinyatakan lulus. Muhammad Dwi Rizki dinyatakan lulus. Muhammad Alvin dinyatakan lulus. Muhammad Arifin dinyatakan lulus. Muhammad Bagus Budianto dinyatakan lulus. Muhammad Bahrul Ulum dinyatakan lulus. Muhammad Effendi dinyatakan lulus. Muhammad Fadilah dinyatakan lulus. Muhammad Jaidi dinyatakan lulus. Muhammad Junaidi dinyatakan lulus. Muhammad Khairul Anwar dinyatakan lulus. Muhammad Luki Alfandi dinyatakan lulus. Muhammad Rifai dinyatakan lulus. Muhammad Rija Effendi dinyatakan lulus. Muhammad Taufik Hidayat dinyatakan lulus. Rizky Maulana dinyatakan lulus. Samsul Mu'arif dinyatakan lulus. Yoga Ridwan Abadi dinyatakan lulus. Kelas Teknik Alat Berat B. Ahmad Bahran dinyatakan lulus. Ahmad Nopianu dinyatakan lulus. Ahmad Rifai dinyatakan lulus. Alfans Zikri Rozik dinyatakan lulus. Alimul Fadil dinyatakan lulus. Andre Prayoga dinyatakan lulus. Andrean Saputra dinyatakan lulus. Anissa Usyada dinyatakan lulus. Bunga Sukma Margareta Rahmat dinyatakan lulus. Hairul Anwar dinyatakan lulus. Dwi Atmaja Wirasentanu dinyatakan lulus. Fahrul Ridwan dinyatakan lulus. Ferry Fernanda dinyatakan lulus. Hendra Hermansa dinyatakan lulus. Ilham Pazrin
dinyatakan lulus. Joko Irawan, dinyatakan lulus. Miss Bahro Rohman, dinyatakan lulus. Muhammad Abdillah, dinyatakan lulus. Muhammad Amin, dinyatakan lulus. Muhammad Ihsan Prayoga, dinyatakan lulus. Muhammad Padli, dinyatakan lulus. Muhammad Reza, dinyatakan lulus. Muhammad Rifai, dinyatakan lulus. Muhammad Yasir Fatah, dinyatakan lulus. Muhammad Jaini, dinyatakan lulus. Ninin Liska, dinyatakan lulus. Raka Ma'aruf Prasetya, dinyatakan lulus. Ramadhani, dinyatakan lulus. Rudi Ahmad Haryanto, dinyatakan lulus. Kelas Tata Busana, Adela Nova Adesa, dinyatakan lulus. Devi Luna Safitri, dinyatakan lulus. Erina Rusmita, dinyatakan lulus. Erli Nirmalasari, dinyatakan lulus. Esmawati, dinyatakan lulus. Inayah Ramadhani, dinyatakan lulus. Jumiati, dinyatakan lulus. Milda, dinyatakan lulus. Nova Lestari, dinyatakan lulus. Nurhana, dinyatakan lulus. Nurana Mahalina, dinyatakan lulus. Nur Anissa Amalia, dinyatakan lulus. Nur Hayatul Jana, dinyatakan lulus. Norma Yunita, dinyatakan lulus. Normil Dawati, dinyatakan lulus. Nur Latifah, dinyatakan lulus. Nurul Aini, dinyatakan lulus. Putri Nur Rahmadani, dinyatakan lulus. Rabiatul Jana, dinyatakan lulus. Rahmat, dinyatakan lulus. Rini Fauzia, dinyatakan lulus. Sadia, dinyatakan lulus. Samiun, dinyatakan lulus. Siti Fatimah, dinyatakan lulus. Siti Maisara, dinyatakan lulus. Siti Maisara, dinyatakan lulus. Sumiati, dinyatakan lulus. Jubaida, dinyatakan lulus. Kelas Geologi Pertambangan program 4 tahun. Ahmad Aditya Fernanda Dermawan, dinyatakan lulus. Ahmad Abdillah, dinyatakan lulus. Al Hayati, dinyatakan lulus. Ahmad Gapuri, dinyatakan lulus. Astianur, dinyatakan lulus. Esterada Olga Marisa Devi, dinyatakan lulus. Faisal Abdillah, dinyatakan lulus.
Fathul Akbar dinyatakan lulus. Indah Wulandari dinyatakan lulus. Insanul Hasan dinyatakan lulus. Joko Nugroho dinyatakan lulus. M. Irfansah dinyatakan lulus. M. Rizky Fauji dinyatakan lulus. M. Yusuf dinyatakan lulus. Maria Ulfa dinyatakan lulus. Muhammad Husin dinyatakan lulus. Muhammad Nur Rahman dinyatakan lulus. Muhammad Randi Fahrija dinyatakan lulus. Muhammad Rasid dinyatakan lulus. Muhammad Rizki dinyatakan lulus. Muhammad Fahrul dinyatakan lulus. Nurul Kriswahyudi dinyatakan lulus. Rahmat Ramadhani dinyatakan lulus. Rio Bintoro dinyatakan lulus. Robi Dewantoro dinyatakan lulus. Stefani Kuncana Putri dinyatakan lulus. Maka kelulusan tahun pelajaran 2020-2021 100% lulus. Kelulusan bisa dilihat di link kelulusan.smkn1binuang.sch.id. Acara selanjutnya, doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Mahfuzianur. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, bagi yang beragama non-muslim silahkan menyesuaikan, dan bagi yang beragama Islam kita berdoa bersama. Illa hadatul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbuna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa seluruh muslimin dan muslimat. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Sesungguhnya Engkau lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minkum. Setiap pertemuan pastilah ada perpisahan. Perpisahan bukanlah hal yang perlu disesali, karena dengan perpisahan mengantarkan kita ke ajang kedewasaan yang lebih lanjut, kehidupan yang baru. Bias kita mulai dengan kebaikan, karena hakikatnya perpisahan adalah kudrati Sang Ilahi. Maka dengan itu, gunakanlah waktu itu dengan sebaik mungkin. Marilah kita song-song dan kita sambut masa depan kita untuk menjadi generasi muda yang tangguh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.